Oke, okay, welcome back to Air Channel. Oke, okay, langsung saja, saya akan koto ke topiknya. Nah, bagi kalian yang biasanya sering belanja di Shopee ataupun suka belanja di Shopee, saya sarankan, kalau belanja, kalau bisa, jangan memilih paket pengiriman ataupun kurir JNT ekonomi, ataupun paket hemat dengan pilihan kurir JNT ekonomi. Karena ini saya punya dua contoh barang. Ini barang dua-duanya sampai sekarang belum saya terima. Ini udah tanggal 18 Maret. Nah, ya. Ini barangnya adalah yang pertama ini GoPro dual baterai charger. Ada beli di tanggal 6 Maret. Nah, 6 Maret. Kemudian kita lihat. Kemudian 6 Maret di packing 9 Maret ini masih menunggu jadwal keberangkatan operator 7 Maret itu masih di gudang. Dan sekarang sudah tanggal 18 Maret itu belum sampai-sampai juga barangnya teman-teman ya. Ini untuk yang barang yang pertama. Jadi dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 18 hari ini itu barang belum sampai-sampai juga menggunakan paket JNT ekonomi. Kemudian yang kedua adalah Barang yang saya beli itu adalah GoPro Hero 8 Black. Ini ada satu unit juga dan saya beli juga tanggal 6 Maret. Kemudian saya juga menggunakan paket pengiriman hemat yaitu kurir JNT Ekonomi. Coba kita lihat. Nah, ini saya beli tanggal 6, di-packing tanggal 7 dan sekarang sudah tanggal 18 Maret dan barang juga belum sampai-sampai juga. Jadi udah berapa hari ya? Lama sekali. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sudah hampir hampir setengah bulan ya. Jadi barang belum sampai-sampai juga. Oke, bagi kalian yang berbelanja di Shopee dan memilih paket hemat apabila itu menggunakan kurir JNT Ekonomi, Saran saya, sebaiknya jangan dipilih karena barang kalian akan lama sekali datang. Ini kebetulan dua barang yang saya beli sampai dengan hari ini: tanggal 18 Maret, beli tanggal 6 Maret, belum datang-datang juga, teman-teman. Ya, oke, itu saja dari saya. Terima kasih.